Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Masih bersama dengan channel Mas Komaril Huda. Oke teman-teman, kali ini saya tengah berada di jalur balap batas kota Surabaya ya, pada hari Minggu tanggal 6 April tahun 2024 atau H-3 sebelum Lebaran. Kita akan pantau suasana arus mudik di jalur balap batas kota ini ya. Ada yang dari Terminal Purabaya atau dari Surabaya, dan ada yang menuju Surabaya. Diawali Bagong James, Surabaya Malang, ekonomi ya, via tol Karanglo. Wow, sepi penumpangnya teman-teman menuju Malang. Dan saya ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman selalu setia nonton, like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki lancar. Dan ada jaya menuju Ponorogo Ekonomi nih, kita pantau. Wow, penumpangnya rame ya. Di sini tuh kita bisa mantau bus yang berangkat dari Terminal Purabaya maupun yang datang menuju Terminal Purabaya ya. Dan langsung ini pukul 2 lebih 34 menit ya teman-teman. Ada Restu Pandapatas Surabaya Ponorogo, tarifnya Rp100.000, penumpangnya full. Luar biasa tujuan Ponorogo, masih ramai ya. Dan ada Cipto Kemenangan Patas Surabaya Jember, penumpangnya lumayan ramai, tarif Rp120.000. Dan dari kejauhan ini, ini ada dua bus, Surya Trans dan Tiara Mas ya, yang berhenti di depan saya. Ada Eka Cepat, ini kayaknya tadi dari barat ya, menuju Terminal Purabaya. Dari Solo Jogja, wow, permainnya sepi ya, menuju Terminal Purabaya. Dan ini dia langsung di belakangnya, ada Akas NR. Patas ini Surabaya Madura. Wow, penumpangnya full, luar biasa. Dan langsung di belakangnya ada bus, apa ini teman-teman ya, Malang Surabaya Jakarta, Surya Trans tujuan Jakarta. Dan ada Tiara Mas, si cantik, dan di belakangnya Mira. Rumahnya rame, dan Mira Surabaya Madan Solo Jogja. Rumahnya juga terpantau rame, tarif Rp99.000 sampai Jogja. Ada medali Mas Malang Jakarta. Arah Jakarta penumpangnya sepi ya, rata-rata kebanyakan yang ke timur. Pukul 2 lebih 36 menit bus hijau dari Jayabaya menuju Mojokerto, sepi penumpangnya. Pukul 2 lebih 37 menit ada Akas Mila Sejahtera, ini tujuan Madura atau Ambulu Surabaya Madura, ini ke arah Madura. Penumpangnya ramai arah Madura. Pukul 2 lebih 37 menit ya, ini pada Bagong Patas dari Tulungagung. Dari Tulungagung menuju Terminal Purabaya, dan susul Eka Cepat. Dari Tulungagung penumpangnya sepi teman-teman. Eka Cepat Surabaya penumpangnya rame. Surabaya Solo Semarang kan ya. Pukul 2 lebih 38 menit ada bus kota Beratang Bung Rase, dari Beratang. Penumpangnya lumayan ini dari Beratang. Disusul langsung ada Akas 3 atau Anggun Krida ini menuju Bondowoso atau Surabaya Bondowoso. Penumpangnya sepi teman-teman ya. Hari Minggu sore kayaknya sudah mulai berkurang pemudik. Dan ada Harapan Jaya Medium, ini dari Pare Blitar ya, menuju Terminal Purabaya, tadi terlihat exit tol. Wes kasih dadah, penumpangnya lumayan. Pukul 2 lebih 39 menit Harapan Jaya Patas dari Tulungagung ini menuju Terminal Purabaya Murase. Penumpangnya ada beberapa saja, sepi. Disusul Trans Jatim tujuan Porong ini dari Gresik. Penumpangnya berdiri luar biasa ini. Pukul 2 lebih 40 menit ini Restu Panda tadi dari barat ya, dari Ponorogo kayaknya menuju Terminal Purabaya. Kita lihat ya. Oh, sepi dari barat. Ramai dari Surabaya saja ternyata. Dan di belakangnya ada bus warna kuning. Kita belum tahu ya, tadi juga terlihat di seberang-seberang exit tol ya. Oh, ternyata bus pariwisata. Dan ada Prima bus buat mudik gratis ini. Pukul 2 lebih 41 menit ada beberapa bus ini, Erika bus kota JMP via arteri ya, dan ada Cipto GM. Di sisi, wow, Bagong Patas juga langsung lain ini, tujuan Trenggalek. Kita lihat untuk penumpang dari Terminal Purabaya Bung Rase ini,
Oh, full penumpangnya luar biasa, tarif Rp100.000 Surabaya Trenggalek. Pukul 2:43 ada Sugeng Rahayu Surabaya Jogja Bandung. Ini dari Bandung ya, tadi dari exit tol. Lumayan nih menuju terminal berapa ya. Pukul 2:43 ada Damri, ini kayaknya angkutan mudik gratis ya. Kosongan. Pukul 2:40 bakal Mister Tato dari Tulungagung Lina Dukem menuju terminal Braya. Penumpang lumayan ya. Dan di seberang jalan ada Harapan Jaya exit tol ya. Dari Trenggalek ini. Kita tunggu di sini nanti berbalik di Bendanawaru. Terlihat dari jauh penumpangnya ramai ini. Dan disambut langsung ini ada AK-4. Denmas, ini ke arah mana ya? Ke arah Madura atau ke arah Muncar? Ini kayaknya, oh ke arah Muncar, Denmas. Penumpangnya ramai teman-teman. Nois, ada mobil ramban. 2:45 dari exit tol atau seberang jalan dari Ponorogo ini, Ponorogo Indah. Nanti terbalik di sebelah Bundaran Waru ya. Kita pantau di sini, kita tunggu. Ini dia pukul 2:45 dari Pancing Medium Surabaya Pare Blitar. Kita lihat penumpang dari Terminal Surabaya menuju Pare Blitar. Wow, cuma full saja, tapi tidak sampai berdiri ya. Artinya sudah berkurang. Rosal Indah dari Baratin tadi. Pukul 2:46 ini tadi Harapan Jaya yang dari Trenggalek ekonomi atau aset terbiasa menuju terminal Purabaya. Rupanya ramai nih teman-teman. Disusul, wow, Sinar Mandiri Mila Surabaya Tuban Semarang. Penumpangnya berdiri moyong-moyong, masih ramai tujuan Semarang. Pukul 2:47 ini ada Ponorogo Indah tadi yang turun dari tol atau dari Ponorogo. Yang tadi pagi mudik gratis. Wow, sepi sekali penumpangnya menuju terminal Purabaya. Dan ada Tiara Mas. Di susul Restu Panebo Basti Surabaya Malang Kiatul Karanglo. Dan sebelahnya Akasa Sri Batas Sus. Penumpangnya rame Akasa Sri. Dan lagi ada belakangnya Surabaya Bus atau Bus Tayo. Dari Jalan Raja Wali menuju Terminal Purabaya. Penumpangnya lumayan ramai nih. Dan di belakangnya langsung Harapan Jaya Akap ini. Tujuan Jakarta, Surabaya Jakarta, ke arah barat kita lihat. Penumpangnya lumayan ini. Pukul 2:48 Restu Panda. Batas Surabaya Ponorogo masih full penumpangnya, tarif Rp100.000. Dan di belakangnya ini tadi ada Ponorogo Indah ya, ini dari Ponorogo, kayaknya habis mudik gratis tadi pagi langsung berangkat lagi menuju Surabaya ini. Masih dari kejauhan, dari Ponorogo ya, tadi terlihat exit tol di seberang jalan menuju Surabaya. Warnanya juga sepi ya, hanya mengejar penumpang yang dari Surabaya. Pukul 2:49 bus Trans Jatim Koridor 2 dari Mojokerto ini menuju Mojokerto lagi. Penumpangnya berdiri. 2:50 Menggala Patas ini Surabaya Malang tarif Rp40.000 menuju Malang. Kita pantau penumpangnya. Penumpangnya rame tarif Rp40.000. Dan di seberang jalan ada Bagong dari Trenggalek itu terlihat kecil. Dan ada Angkasa Trans ini yang parkir di belakang tadi ya, berangkat kembali santai berkumis. Dan ada Restu Panda juga, exit tol dari Ponorogo. Dan ini warna orange. Kita lihat bisa warna orange. Oh, bus pariwisata, ada bisa besar sekali. Bodi Marco Polo, masih keren ini. Susul Trans Jatim. Tujuan terminal Bundar Gresik. Dan ada bus hijau dari Jayapoyo menuju Mojokerto ya. Dan ini dia Harapan Jaya menuju Trenggalek ya, asli terbiasa dari Terminal Purabaya. Kita lihat apakah, wes full teman-teman. Ada yang berdiri, masih ramai saja nih untuk tujuan Tulungagung. Pukul 2:51 ini Restu Panda dari Ponorogo. Rumahnya sepi dan Bagong ini juga dari Trenggalek ya. Rumahnya ramai nih, menuju Terminal Purabaya.
Dan di belakang dari kecoan ada Akas. Ini Akas NRS Surabaya Madura. Kita lihat Madura kali hangat. Rumahnya lumayan ramai. Kedua lebih 53 menit ada Sumber Selamat Perkudoro Surabaya Solo Jogja. Santai-santai saja. Rumahnya lumayan ramai dan ada Restu Agung. Guys, rumahnya ramai. Surabaya Jember. Pukul 2 lebih 53 menit ada Restu Pantai Ekonomi Surabaya Malang via arteri. Sepi penumpangnya dan ada Rosalia Double Deck Malang Solo Bogor ke arah Bogor. Penumpangnya rame atas bawah ya. Pukul 2 lebih 53 menit ada Surabaya Wisata Bustayu di belakang Asuki Gerai Surabaya Jogja Cilacap. Menuju Cilacap. Harga Rp260.000 sampai Cilacap. Penumpangnya rame. Ada Lorena langsung, Malang Lampung, penumpangnya juga rame. Pukul 2 lebih 54 menit ada Restu Banda Jet Bus 5. Keren sekali ini. Penumpangnya full ini tujuan mana kurang paham teman-teman ya, tidak ada tulisannya. Pukul 2 lebih 55 menit, kemenangan patas Surabaya Jember Ebenezer. Tarif Rp120.000. Lumayan rame penumpangnya. Pukul 2 lebih 56 menit ada bus listrik yang menuju Kenjeran ini. Atau tayar medium. Ada Jaya Surabaya Ponorogo Golkota. Penumpangnya rame teman-teman. Pukul 2 lebih 57 menit Eka Cepat Surabaya Solo Semarang Bandung. Penumpangnya full teman-teman, luar biasa ini. Pukul 2 lebih 57 menit ini Eka dari Semarang ya. Semarang Solo Surabaya. Lumayan sepi ya dari barat. Pukul 2 lebih 59 menit ada beberapa bus, ada Dali Jaya Mandiri Surabaya Bojonegoro. Apakah masih ramai tujuan Bojonegoro? Masih moyong-moyong. Dan ada Cipto GM dan Bagong Aribi Surabaya Malang. Ya terkarang lo, kita lihat Bagong penumpangnya. Woi, ramai nih. Ada 2000 Cipto masih. Kayaknya mau apa ini? Parkir mau berhenti ada sen kiri. Belakangnya, woi, Sugeng Raya Surabaya Purwokerto. Pukul 3 tepat ya, Sugeng Raya Surabaya Jogja Purwokerto via tol diberangkatkan balik. Oh, ini berhenti di depan saya nih. Penumpangnya full teman-teman, ada, wow, paket ternyata. Full, kita lihat full teman-teman. Paket kita harus bakalan mundur untuk bisa menjangkau. Dan ada Bagong lontong balap dari wow menuju Tulungagung. Penumpangnya full juga, ada yang berdiri. Pukul 3 lebih 2 menit laju Gajah Mada. Wes, kasih jempol krunya selalu menyapa ini. Pukul 3 lebih 2 menit. Wow, Yohanda Prima bus pariwisata tadi kan ya. Ini mengantar mudik gratis ya dari Jakarta kayaknya teman-teman. Bus Transjati tujuan Porong. Jalan ada Bagong exit tol dari Tulungagung. Nanti putaran balik di samping Danawaru dan menuju Terminal Surabaya lewat depan saya ya. Ini masih menaikkan barang-barang ya teman-teman. Pukul 3 lebih 3 menit ada harapan kita tujuan Semarang Cirebon. Kita lihat atas NR. Penumpangnya full luar biasa. Pukul 3 lebih 3 menit ada Cipto GM Patas Surabaya Jember medium. Penumpangnya lumayan ini. Pukul 3 lebih 4 menit Eka Cepat dari barat ya, dari Magelang ini. Dan diikuti oleh Jaya Utama Indo Surabaya Tuban Semarang. Kita lihat penumpang Jaya Utama Indo. Wah, rupanya full, ada yang berdiri luar biasa. 4 menit ada Akas NR Surabaya Madura. Kayaknya pula ke garasi ini, kosongan. Garasi di Medang. Dan di belakangnya ada Bagong dari Pare Blitar menuju Terminal Surabaya. Dari Pare lumayan ramai nih tarif. Dari Blitar Rp65.000. Pukul 3 lebih 5 menit Restu Panda Patas Surabaya Ponorogo. Dari Ponorogo penumpangnya sepi. Itu terkenal berapa ya. Pukul 3 lebih 5 menit Transjati penumpangnya ada yang berdiri. Dan langsung oh, Kediri lagi. Ini mudik gratis ya Putra Pamenang.
Pukul 3 lebih 6 menit, Harapan Jaya, Surabaya, Parip, Blitar, menuju Blitar. Mohon rupanya berdiri, tarif Rp65.000. Masuk gerbang tol Waru. Pukul 3 lebih 6 menit, ada Bagong ya, dari Tulungagung, hasil tarif biasa ekonomi menuju Terminal Surabaya. Penumpangnya lumayan, tarif Rp33.000. Rai Surabaya Purwokerto berangkat lagi, dan ini sekaligus sebagai penutup video kali ini teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.